Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mas Teknisi. Kali ini di depan saya ada sebuah laptop, ada sebuah laptop dari Asus, serinya Asus X409 UA, sebaiknya Intel Core i3 generasi 7. Ini 4 CPU, ini hyper threading ya, 2 core, ini 4 thread. Kemudian memorinya sudah 12 GB ini 4 GB on RAM aslinya, kemudian ditambah di upgrade 8 GB ini DDR4, masih DDR4. Kemudian untuk harddisknya ini SSD ya, Intel SSD serinya ini kapasitasnya 512 GB. Kemudian ini sudah NVMe, ini sudah NVMe karena kecepatannya tinggi. Terus kemudian ini detail dari CPU nya kemudian mainboard otomatis bawaannya Asus karena ini laptopnya Asus. Kemudian seri PCI Express nya menggunakan seri ketiga, memorinya sudah 2 channel DDR4 12 GB. Ini yang terdeteksi yang upgrade-annya ya, yang upgrade-annya ini 8 GB DDR4, PC nya 3200, mereknya dari Hynix, masih menggunakan onboard Intel HD Graphics 620. Ini barusan dicek kondisi SSD Intelnya itu 100% masih baik-baik saja. Kemudian speed test menggunakan Crystal Disk Smart dapat kecepatan 1600 untuk rate-nya. Kemudian rate-nya ini katakanlah 1 GB begitu. Oke. Sekian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Like dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.